Hi guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, namaku Vivitan. Jadi, aku yang biasanya membuat gambar dan juga edit dan juga menggambar di video-video di channel Vivitan. Nah, di sini saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua. Kalian masih ingat nggak sih dengan akun Instagram saya yang The Pastel Color itu? Nah, jadi di sini sebenarnya akun itu kan kemarin dihack ya teman-teman ya. Jadi akunnya hilang, gambarnya hilang. Jadi saya posting ulang di akun yang satu lagi Instagram, yaitu Drawing by Vivitan. Nah, di situ kan akunnya jadi campur-campur gitu ya. Karena Drawing by Vivitan itu untuk saya postingan biasanya gambar-gambar menggunakan pensil warna, gambar-gambar sketsa wajah, kartun, dan lain-lain. Nah, jadi 3 hari yang lalu kira-kira ya, jadi saya coba buat ulang dengan nama yang sama, yaitu The Pastel Color, yang sebelumnya dihack sama orang. Waktu yang dihacking itu waktu bulan Agustus 2019, saya sudah coba buat dengan nama yang sama, tapi nggak bisa. Jadi 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu saya iseng dan saya coba buat lagi dan ternyata bisa. Jadi akun itu sudah saya bisa buat baru dengan nama yang sama. Nah, jadi kalian follow aja akun yang The Pastel Color, nanti tulisannya saya tulis ya di dalam video. Jadi biar kalian bisa lihat. Nah, jadi di situ kalian bisa lihat ya, saya posting dari cara gradasi warna episode yang 1 sampai yang sekarang 228. Jadi itu banyak banget. Nah, beberapa data itu kan hilang karena yang ada beberapa saya save, ada beberapa yang nggak ada datanya, hilang gitu kan. Jadi ada di sini gambarnya kan ada gambar hitam putihnya ya. Sebenarnya ini juga nggak ada hitam putihnya. Yang hitam putih di sini itu saya buat ulang. Jadi dulu itu kan handphone saya yang iPhone ini. Nah, iPhone ini kan susah ya kalau mau gambar. Jadi terus ada rezeki saya upgrade ke handphone yang ini, yang Note. Jadi di sini ada pennya, stylusnya. Jadi saya bisa gambar di sini di handphone menggunakan aplikasi ya. Jadi saya bisa buat ulang deh gambar hitam putihnya. Cuman ya butuh proses, namanya buat ulang ya perlu proses satu persatu kan, butuh waktu. Dan juga selain itu saya juga mengerjakan hal lain juga ya. Jadi kalau kalian suka dengan galeri oil pastel, silakan di follow akun The Pastel Color ya. Dan terima kasih selama ini kalian sudah memfollow akun tersebut dan kebetulan dihack. Jadi sebenarnya saya sudah tahu nama yang hack itu siapa. Akun itu maksud saya diganti jadi nama siapa. Jadi di sini sebenarnya ada yang cariin sih kemarin. Akun tersebut itu diganti menjadi ini. Kelihatan nggak X? X.AAH66. Nanti saya tulis ya di bawah video ini. Jadi dia yang ngehack. Dan itu masih banyak followernya, ada 8.000-an. Jadi mungkin di 8.000 tuh diantaranya mungkin ada kalian. Jadi tolong di unfollow karena itu hacker. Takutnya jahat ya, bisa hack akun-akun yang lain. Oke, segitu aja untuk informasinya. Silakan kalian lanjut ke video tutorial cara gradasi warna. Jadi ini akunnya teman-teman ya yang hack. Jadi kalau kalian masih follow silahkan di unfollow aja. Oke guys, masuk ke dalam proses menggambar. Nah, di sini untuk menggambar saya menggunakan spidol hitam snowman seperti biasa ya. Dan kertasnya adalah kertas Canson dengan tulisan drawing ukuran A4. Untuk kertas tidak harus pakai kertas yang sama. Jadi yang penting kertasnya itu yang keset, jadi bisa digunakan untuk oil pastel. Tapi kalau misalnya kalian suka pakai Gribble Gallery Artist, kertas licin pun nggak masalah.
Untuk mewarnainya, saya gunakan oil pastel Griba Galeri Artis yang 72 warna. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki oil pastel yang sama, kalian bebas menggunakan oil pastel apapun yang kalian miliki ya, jadi nggak harus sama sih. Untuk oil pastel Griba Galeri Artis, biasanya untuk ngeblend warna supaya nggak bertumpuk dan rata, saya gunakan cotton bud. Kalian juga bisa menggunakan paper stump, atau jari, atau juga tisu. Jadi sesuai dengan yang kalian miliki juga. Saya gunakan cotton bud karena dia ukurannya kecil, bisa menggapai atau mencapai area-area yang kecil, sehingga lebih sedikit lah ya keluar garisnya. Nah teman-teman, bagi kalian yang juga hobi menggambar dan kalian juga suka menggunakan oil pastel, jangan lupa tag hasil karya kalian di Instagram The Pastel Color. Jadi di situ saya juga kadang-kadang masukin ke story hasil-hasil karya yang lumayan bagus. Jadi kalian juga berusaha, saya juga berusaha, kita sama-sama berusaha supaya nanti kita bisa mengembangkan bakat dan juga meningkatkan skill dalam menggambar. Oke guys, tidak ngomong panjang lebar lagi, kalian enjoy aja video mewarnainya ya. Thank you.
Setelah warnanya selesai, di sini saya tebalkan kembali menggunakan pensil Staedtler yang 8B. Kalian bisa gunakan pensil kaca, ataupun pensil warna hitam, atau pensil lainnya yang fungsinya sama, yaitu untuk menebalkan garis. So guys, gambarnya ini udah hampir selesai, tinggal saya tambah sedikit hiasan dengan tip X, dan selesai sudah untuk video kali ini. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian suka? Semoga kalian suka lah ya. Makasih udah nonton, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa jika kalian suka, diklik like-nya ya, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye!